rain the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters. Even if the rain might make me with you. Night and day, it rain the whole day till on Sunday. I'm waiting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik. Sudah lama nggak bertemu di YouTube aku. Kali ini aku kasih video durasinya agak panjang. Semoga kalian enjoy nontonnya. Jangan lupa siapin makanan, nontonin video-video aku. Ini kegiatan aku di pagi hari, lagi rapi-rapihin dulu paper bag. Terus juga Rimba lagi siap-siap mau mandi, dimandiin sama papanya. Aku beres-beres dapur karena cucian piring aku lumayan agak menumpuk. Jadinya aku mau cuci-cuci piring sekalian. Lama ya nggak uploadnya, mungkin udah pada lupa juga kalau aku punya YouTube. Hampir sekitar berminggu-minggu deh kayaknya aku nggak upload video. Tapi semoga aja teman-teman ya, biarpun lama nggak upload, tapi sesekali masih ada lah uploadnya. Nah ini Rimba udah dibukain baju, tinggal mandi sama papahnya. Aku beres-beresin dapur, aku juga mau bikin sarapan. Terus ini cucian piring aku lumayan kan, gak banyak-banyak banget sih sebenarnya. Ini sarapan aku tadi pagi sama suami. Terus aku juga bikin sarapan yang untuk Rimba. Aku udah lama gak voice over, jadi kayak karagok voice over lagi. Dulu voice over memang bingung kalau mau ngomongin apa, sekarang lebih bingung lagi karena udah lama ya, kayaknya udah hampir 2 minggu atau 3 minggu gitu aku tuh nggak upload video. Nah ini cuci-cuci dulu kayak gelas, piring. Hari ini tuh aku nggak begitu masak, aku cuma bikin sarapan yang gampang-gampang aja. Aku hari ini nggak masak, soalnya aku nanti siangan mau pergi ke rumah mama. Aku mau main di rumah mama, soalnya adik-adik aku juga pada ke rumah mama. Jadi kita paling ngumpul-ngumpul, udah gitu karena di rumah mama itu ada toko frozen food yang murah-murah, murah banget malah ya kataku. Adanya di Villa Ciomas, mungkin teman-teman tahu yang orang-orang Bogor atau yang tinggal di Ciomas, nama frozen foodnya itu For Kids ya kalau nggak salah. Itu murah-murah, jadi aku tuh kalau ke rumah mama sekalian biasanya belanja di situ juga untuk stok frozen di rumah. Jadi pengen cemil-cemilan apa-apa gitu udah ada itu di kulkas, jadi tinggal goreng-goreng aja. Nah ini cuci-cuci piringnya udah mau selesai, udah saya aku sabunin, sekarang lagi dibilas-bilas dulu. Karena gak terlalu banyak pekerjaan rumah juga, jadi agak longgar ya hari ini tuh. Aku lebih banyak pagi-pagi tuh kayak tidur-tiduran, main handphone gitu. Makanya jam segini tuh aku baru cuci-cuci piring. Harusnya tadi pas aku bikin sarapan tuh sekalian cuciin piring gitu. Tapi aku tunda dulu tadi sambil nonton dulu, main handphone dulu. Biasa kayak gitu ya kalau ngerasa lagi pekerjaan rumah tuh cuma sedikit. Tapi ya gitu, kalau lagi sibuk ya sibuk banget gitu, dari pagi malah dari subuh gitu ya udah bak bik bak sampai ke siangnya gitu. Tapi biasanya dari siang habis zuhur sampai ke sore itu lebih santai. Nah ini aku rapihin dulu bagian depan di ruang tamu ini. Sekarang tuh kipas bener-bener nyala terus teman-teman, soalnya lagi gerah-gerahnya ya. Kadang habis hujan aja masih tetap gerah, kecuali malam sih ya. Kalau malam habis hujan udah lumayan adem nih, jadi aku jarang hidupin kipas. Ini aku lagi siapin perlaknya, skincare Rimba sama baju-bajunya, jadi nanti tinggal aku pakein bajunya aja. Nah ini aku masih ada mau siapin beberapa buat nanti sarapan Rimba juga. Tinggal di ini aja sih, tinggal dimasak aja, tadi aku udah olah. Jadi nanti Rimba tuh makan pas masih anget-anget. Kan enak ya habis mandi, perutnya pasti lapet. Terus udah gitu makan, habis makan biasanya dia lanjut untuk tidur. Dan waktunya aku biasanya me time, kalau enggak yang ngerjain kerjaan yang lain. Rimba udah selesai mandi, sekarang gantian papanya yang mandi. Aku gantiin Rimba baju, aku pakein dia baju. Ini seperti biasa teman-teman, kalau misalnya pagi-pagi kayak gini aku lebih duluan yang udah mandi, karena biasanya tuh aku bangun langsung buru-buru mandi, soalnya kayak nggak enak badan, cepel, gerah, mau ngapa-ngapain. Jadi lebih semangat kan kalau udah mandi tuh, jadinya aku lebih duluan. Oh iya, sekarang tuh aku udah ngurangin ngopi, bukan ngurangin deh, kayaknya aku tuh udah nggak ngopi hampir 2 minggu lebih. Karena aku ngerasa kayak gak enak aja, badan akunya kayak lebih membesar. Makanya aku memutuskan untuk
mengurangi atau memberhentikan aku untuk ngopi. Tapi kalau untuk makanan manis kayak gitu aku masih makan sih, sama aja sebenarnya, cuman yang ke over banget lah kayak kemarin, karena kan aku tuh minumnya tuh kopi kemasan sama susu kental manis, jadi gulanya bener-bener over banget. Mudah-mudahan aja aku bisa lebih konsisten ya, bener-bener untuk berhenti ngopi. Sebenarnya kalau udah ngopi tuh mungkin suges aja kali ya, aku tuh kayak lebih semangat, gak ngantuk atau gimana, atau emang bener kayak gitu abis minum kopi gitu. Ya coba jalanin dulu aja ya, gak tau nih bertahannya sampai kapan. Nah ini Rimba udah aku pakein skincarenya, terus lagi aku sisir-sisir. Pokoknya kalau udah dia seger kayak gini aku juga udah tenang, tinggal nanti sarapan sebentar. Terus aku lanjut lagi, ini mau rapin sedikit di kamarnya Rimba, sedikit aja sih, gak banyak gitu ya, karena anaknya biasanya tuh suka main-main di sini ataupun kadang suka tidur siang di sini. Lanjut lagi, ini sarapannya Rimba, aku lagi nunggu dingin sebentar karena tadi agak terlalu panas. Ini tuh aku bikin pancake pisang teman-teman, dicampur sama telur sama terigu juga. Terus suami aku minta dibikinin roti bakar keju. Ya udah nih aku bikinin dulu. Aku roti bakar kejunya pakai susu kental manis, pakai keju diparutin kayak biasa gini. Udah gitu di atasnya tambah lagi susu kental manisnya sedikit. Sarapan simple yang sat-sat gitu ya. Kalau tadi pagi aku sarapannya sama salad sayur. Nanti kapan-kapan aku bikinin videonya aku makan salad sayur kayak gimana ya. Mungkin teman-teman yang aku yang teman-teman yang di YouTube udah temenan sama aku di Instagram tahu kalau aku beberapa hari kemarin tuh makan sarapannya tuh sama salad sayur ya. Lagi suka banget sama salad sayur, gak tahu juga nih bertahannya sampai kapan. Masih belum bosen soalnya nih, aku masih makan itu terus. Nah ini rotinya tuh dibakar di teflon aja kayak gini, gak perlu lama-lama ya. Agak sedikit kayak kriuk gitu di bagian luarnya, baru dia aku angkat. Apa di sini kalian ada yang kangen sama video aku yang biasanya upload terus? Sekarang tuh kalau upload tuh jarang-jarang. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting aku masih ada beberapa kali upload. Aku sih selalu nyempet-nyempetin untuk bikin video. Tinggal ngedit dan voice overnya aja tuh yang lama banget kumpulin niatnya. Nah sekarang udah sore lagi, ini aku tadi udah di rumah mama, terus Rimba lagi tidur, aku langsung buru-buru berangkat ke frozen food berdua aja sama suami. Mau beli kayak kentang, nugget, untuk masak-masak yang cepet aja sih. Kadang kan aku juga gak harus masak setiap hari, pengen masaknya yang tuh yang simple-simple aja. Terus aku juga mau sekalian cari daging karena aku pengen bikin beef slice gitu. Di sini sih harganya lumayan murah-murah ya, kayak canceler aja tuh 49.000. 40.000, sorry, 40.000-an. Kalau di supermarket kan bisa kena harga ke 50.000-an gitu ya. Bumbu nasi goreng bala-bala. Enggak. Ada cireng ya? Ada kentang sih. Nah ini aku udah selesai belanjanya, sekarang tinggal dibayar-bayar aja. Tadi ada aku nitip beliin Coco Crunch juga, itu 1 kilo kalau nggak salah harganya 30.000-an. Terus aku juga kejebak hujan di sini, jadi ya udahlah, paling pulangnya pakai jas hujan. Tapi aku mau mampir dulu ngebaso sama suami, mumpung Rimba lagi tidur kan di rumah mama aku, jadinya mau memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan aja Rimba tidurnya nyenyak. Nah ini di sini aku tuh habis sekitar 190.000-an aja.
Oke, di hari selanjutnya, ini kebesokan harinya, sekarang waktunya aku untuk food prep. Ini aku di pasar, nggak terlalu banyak record sih ya. Aku belanja yang udah aku tulisin, yang udah aku catetin semua, jadi aku nggak bingung mau belanjain apa aja. Setelah di pasar, aku juga mampir nanti mau beli buah. Karena udah catetin untuk apa aja yang dibelanjain sama udah meal plan juga, jadi aku langsung sat-sat-sat aja, nggak pakai lama. Ini di toko buah, sekalian jalan pulang aku mau beli buah yang udah dibungkus kayak gini, dia udah mateng gitu, jadi bisa langsung dimakan, harganya juga lebih murah. Terus aku juga beli pepaya, harga yang mateng banget, harganya 15 ribuan, dan manis banget ternyata tuh. Sekarang udah di rumah lagi, udah di sore hari. Ini aku lagi rapi-rapihin di bagian ruang tamu ini, karena pasti ini tuh bakal berantakan setiap hari, dan kalau Rimba lagi bangun pasti berantakan. Tapi aku happy, aku gak pusing. Kalau rumah berantakan kayak gini, tandanya anakku lagi aktif, sehat terus gitu ya. Jadi rumah tuh gak perlu rapi-rapi banget lah ya. Tapi kalau Rimba udah tidur, aku pasti bakal rapihin terus gitu, biar nanti dia bangun moodnya juga enak, aku juga moodnya enak. Nah sekarang aku mau vakum-vakum dulu aja sebentar, karena kalau ngemil-ngemil pasti ada remahan-remahan makanan di lantainya, di bawah-bawah kolong-kolong, sama karpetnya gak lupa untuk di vakum-vakumin semuanya. Jadi kalau misalnya nanti aku mau me time, tinggal tidur-tiduran di sini kan udah enak ya, udah nyaman. Kalau belum di vakum atau belum disikat-sikatin, dibersihin gitu, kayaknya tidur aja tuh gak enakan gitu. Oke, terus ini aku udah masukin jemuran juga, karena udah sore kan teman-teman ya. Terus Rimbanya juga udah bangun, dia lagi main dulu di depan sama papanya, lagi nganterin ke warung sih ya. Jadi aku mau nyiap-nyiapin, nanti dia habis pulang dari warung aku mau mandiin. Tapi nya sebelum itu aku mau cuci-cuci piring yang numpuk banget, karena dari tadi tuh gak kepegang, aku nungguin suami kan. Akhirnya ini baru mau aku kerjain sekarang, cuciannya lumayan menumpuk banget tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Namanya cucian piring itu setiap hari bisa sampai 5 kali 6 kali ya, karena pasti ada aja yang harus dicuci. Tapi ya udah gitu, namanya juga pekerjaan ibu rumah tangga, gak ada habisnya, dari buka mata sampai mau tutup mata, sampai tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu loh, maksudnya ada aja yang dikerjain. Nah ini aku udah selesai tadi sabun-sabunin, sekarang tinggal dibilas-bilasin aja. Aku juga mau masak yang sekali makan aja, yang sat-set. Jadi aku tuh sebenarnya kemarin punya ayam dada filet, udah seminggu yang lalu di kulkas, mau aku habisin aja. Tadi kan aku juga udah food prep ya, jadi aku mau di vivo gitu loh teman-teman. Jadi yang stok yang lama aku masak duluan dibandingin stok yang baru gitu, karena takutnya makin lama makin gak enak, jadi aku mau masak sekarang aja. Kemarin juga aku sempet bikin ayam filet dari dada filet gitu, aku bikin sempol ayam untuk Rimba dicampur sama kentang sama telur juga. Itu resepnya ada di story Instagram aku, di sorotannya juga udah aku simpen deh kalau gak salah. Nanti kapan-kapan kalau aku bikin videonya juga ya. Voice overnya sudah mulai belibet lagi karena udah kelamaan banget nih aku nggak voice over. Kalau di Instagram itu, kalau nggak di TikTok, aku kan biasanya ASMR aja ya, jadi suara-suara aktivitas seperti biasa. Nah ini udah selesai aku untuk cuci-cuci piringnya, nggak lupa untuk dilap-lapin di bagian pinggir-pinggirnya itu, karena pasti ada aja nyepret-nyepretan gitu kan, jadi aku lapnya pakai tisu aja biar cepet kering. Udah selesai di perdapuran, sekarang aku mau siapin perlaknya, alat skincare Rimba sama bajunya, karena dia lagi dimandiin dulu sama papanya. Jadi kita bagi-bagi tugas aja ya, aku di rumah kalau ada suami aku ngapain, suami aku ngapain gitu. Biasanya suami aku kalau lagi di rumah lebih banyak waktunya sama Rimba sih. Terus akunya bisa ngerjain pekerjaan rumah yang lain gitu, jadi cepet beresnya.
Oke, lanjut lagi. Ini mau masak dulu. Jadi aku ini bikin ayam fillet yang mau ditepungin. Jadi aku tuh biar gak ribet, disatuin aja tepungnya, kayak telur satu sama tepung serbaguna yang sasa. Aku satuin semua, jadi gak dilapis-lapisin gitu loh teman-teman, ngerti kan maksudnya? Pokoknya intinya bumbu adonannya semuanya aku satuin gitu. Aku ngikutin Chef Firhan karena dia tuh kalau masak selalu kayak gitu, masak yang tepung-tepungan, jadi lebih cepat juga. Jadi tapi pastiin si minyaknya tuh panas banget, jadi biar lebih kriuk gitu si ayamnya. Nah ini udah agak kriuk-kriuk ya teman-teman. Aku aduk-adukin tuh semua, udah sampai aku rasa pas, baru aku angkat. Ini tuh tadinya aku mau bikin ayam cabai garam, tapi ternyata aku lihat-lihat ini tuh bukan ayam cabai garam ya, tapi lebih ke ayam ayam popcorn sambal Bali itu apa ya, embe sih namanya, pokoknya itulah ya. Aku lihat di TikTok, jadi itu aku pakai daun bawang tuh kan, aku udah belibet ngomongnya. Aku pakai bawang putih, bawang merah, cabai-cabian sama terasi. Aku potong-potong, sebenarnya lebih enaknya tuh dicuper ya, tapi ini aku potong-potong aja, terus aku tambahin setengah terasi kecil, diaduk-aduk aja kayak gini. Terasinya harum banget loh di sini pas aku lagi numis. Diaduk-adukin semuanya, aku tambahin minyak karena tadi aku ngerasa kayak kering gitu loh, jadi aku tambahin minyak di tengah-tengah, sampai dua kali aku tambahinnya. Udah gitu aku rasa udah harum, udah mateng, baru deh aku masukin si ayamnya yang tadi udah aku goreng. Nah kayak gini aja, tinggal disatu-satuin. Untuk seasoningnya aku tambahin garam sama kaldu, terus pakai aku lada juga sedikit. Udah deh itu aja, tinggal diaduk-aduk. Nggak tahu lah ya, ini namanya nggak tahu cabe ayam cabe garam ataupun ayam sambal embe gitu, nggak tahu namanya. Pokoknya ini enak banget teman-teman, kalian harus coba. Jadi si cabai-cabai dan bawangnya tuh kering gitu, nyatu sama si ayamnya, jadi enak banget, bener-bener enak. Mungkin kalau ditambahin sama irisan daun jeruk juga lebih sedep ya, lebih wangi gitu, tapi di sini aku nggak ada daun jeruknya. Udah deh selesai masaknya, karena aku nggak ada daun jeruk jadi aku tambahin aja daun bawang. Aku tambahin daun bawang sedikit, diaduk-aduk biar ada ijo-ijonya, jadi seger juga kan. Udah, menu yang cukup simple, yang sat-set. Pokoknya ini enak sih menurut aku di lidah aku ya, karena si cabai-cabai kering gitu dia aduk-aduk sama nasi juga enak. Nah ini udah selesai, ini paling nanti suami aku tuh sekali makan tuh habis, karena suami aku tuh makannya biasanya suka digaduin juga, katanya enak apalagi ditambahin sama cocolan saus sih, pokoknya dia mah lebih suka yang pedes-pedes banget. Oke, selesai masak aku kali ini. Udah malam hari, waktunya quality time sama suami. Teman-teman, makasih udah nontonin video aku. Semoga video aku ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.